Saya tadi pagi ya baru ikut deklarasi Gapura Nusantara. Itu terdiri dari hampir 1000 orang purnawirawan, mulai dari kolonel, kombes, sampai dengan perwira tinggi bintang 4 ya, mantan kasal, mantan kaso, dan sebagainya ya. Melihat antusias dari teman-teman ya, senior-senior para purnawirawan, saya optimis sekali Ganjar ya akan diterima oleh masyarakat ya. Ganjar menjadi harapan kita semua untuk menjadi presiden ya 2024, 2029, dan sampai dengan 2034. Itu kita harapan kita ya. Soal wapres ya kita serahkan nanti kepada para pimpinan partai koalisi. Kita akan loyal siapapun wapresnya ya, akan dan meminta wajib bekerja sama dengan baik dan loyal kepada presiden. Ini sudah ya melaksanakan survei. Alhamdulillah ya sudah mepet sekarang ya, dengan kalau dihitung dengan tahun 2019 ya. Secara resmi saya akan sampaikan hasil survei itu nanti belakangan ya. Jadi saya baru baca saja, jadi Ganjar melesat ya di Jawa Barat plus Banten ya, dan sekarang hampir sama ya. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan dia akan unggul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.